Riri telah mendapatkan di Rp3.400.000 dari mengerjakan tugas di aplikasi penghasil saldo dana atau penghasil uang di sini ya guys. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana sih cara bermain dari aplikasi ini supaya kita bisa menghasilkan saldo ataupun uang yang banyak, bahkan bisa menjadi sumber pendapatan kalian yang untuk di sampingan ya guys. Nah, di sini saya akan langsung record kamera peserta terlebih dahulu. Nah, kalian bisa langsung lihat saldo saya di sini ada di Rp3.400.000. Di sini saya klik terlebih dahulu. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini untuk saldo saya ini masuknya ini baru direkam, baru terekam di sini. Ini saldonya Rp3.400.000 dan untuk saldonya yang sudah masuk di terkonfirmasi di sini itu tandanya saldonya sudah bisa ditarik ya guys, sudah bisa ditarik. Dan untuk pilihan yang telah ditarik ini riwayat penarikan kalian di aplikasi ini ya. Nah, di sini kalian bisa banget untuk mencairkan saldo kalian jika kalian sudah memenuhi syarat minimum Rp50.000 untuk syarat utama penarikan. Dan kalian wajib banget untuk menautkan akun bank kalian. Dan jika kalau kalian belum mempunyai akun bank, silahkan kalian memakai akun bank orang tua kalian juga bisa ya guys. Nah, di sini seperti di awal, kenapa sih saldo saya di sini tidak bisa ditarik walau saya di sini mendapatkan di 3 juta lebih. Nah, di sini untuk saldonya yang bisa ditarik itu saldo apa ya? Nah, di sini kan kalau kalian mengerjakan tugas, nah tugas di sini ini itu hanya gampang guys, hanya membeli produk jika kalian kepengen membeli produk jam tangan, misal jam tangan. Jam tangan. Nah, kalian beli salah satu produk di sini ini mahal-mahal dan untuk cashback-nya kecil-kecil. Nah, skip aja yang mahal-mahal ini, skip aja. Kalian seumpamanya ini di kasur aja, guys. Nah, seumpamanya di kasur ini harganya di Rp750.000, kalian bisa mendapatkan sampai dengan Rp18.000 untuk cashback-nya. Nah, kalian bisa mendapatkan cashback-an Rp18.000 itu kalian harus apa ya? Harus nunggu kasur itu sampai ke rumah si pembeli terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalau kasur itu atau produk itu sudah sampai ke rumah pembeli, akan otomatis cashback-nya akan masuk di akun kalian. Cashback-an kalian akan berubah menjadi di terkonfirmasi di sini. Nanti kan kalau kalian baru order itu akan masuk di terekam. Dan kalau produknya sudah sampai di rumah pembeli, saldo kalian akan pindah di terkonfirmasi di sini. Nah, di sini gampang banget untuk cara mainnya. Dan untuk kalian yang ingin memaksimalkan pendapatan kalian di aplikasi ini, silahkan kalian tonton saja di video saya yang sebelumnya. Di situ sudah saya buatkan untuk memaksimalkan pendapatan di aplikasi ini. Yang tentu saja di aplikasi ini ada banyak banget untuk metode memaksimalkan pendapatan kalian di aplikasi ini. Dan teman saya di sini ada yang mendapatkan sampai dengan jutaan rupiah guys. Bahkan saya sendiri telah mendapatkan di 3,4 juta. Nah, di sini saya mendapatkan 3,4 juta itu ya dalam kurun waktu satu hari ya guys. Satu hari saya telah mendapatkan saldo sebesar itu dan kemungkinan di satu bulan ini akan berkemungkinan saya mendapatkan di puluhan juta rupiah. Nah, untuk caranya silahkan kalian tonton saja di video saya yang sebelumnya, silahkan kalian tonton. Di situ saya sudah bocorkan semuanya tentang bagaimana sih cara memaksimalkan pendapatan di aplikasi ini. Dan untuk kalian yang menemui video saya yang memaksimalkan pendapatan di aplikasi ini berbeda-beda, kalian wajib banget untuk menerapkan semua ataupun salah satu dari cara saya guys, biar kalian itu pendapatannya kalian itu ya biar maksimal ya guys. Nah, dan mungkin untuk informasi kali ini saya harap sudah cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.